cukup. Pohon kejar itu dong, pohon. Jahat ya? Ya dia memang jahat, saudara-saudara. Gua pernah lihat Rinto lari gua. Ya Rinto panik menyeberang di batang kan. Kesuang. Kesuang nan jauh di mata. Kampung. Ini kereta balap. Biri-biri atau mbak ini? Haji? Di, adik ngapain di dalam, dik? Tuh malah jadi putih, dik. Di sini gosong. Jadi kita mau lanjut masuk lihat miniatur kereta api. Dia bisa hilang di sini. Maksudnya mana sih? Itu dia, ada mainan Rinto. Rinto mau naik kereta-kereta. Itu jembatan Cikubang. Cikubang Mania. Wah, ini ada penampakan Railfan Jogja nyasar ke kota ini, saudara-saudara. Mari. Tutup hari ini, tutup karena cuaca hujan. Jadi lagi nggak tepat ya. Kita momennya nggak pas, nggak apa-apa lah ya. Ketemu dengan sobat lama di sini. Cuaca tidak bersahabat hari ini untuk wisata outdoor. Kereta api. Jadi ya sudahlah. Kita menikmati apa yang ada saja. Rinto mau naik itu katanya. Berpras. Oh tidak. Saya yang dorong. Puangnya mana? Adi biasa pencinta puang nyarinya puang ya. Nggak jadi, karena hujan. Nggak ada puong. Nah, biasa mah pecinta puong, nyarinya puong mulu. Biasanya nggak biasa kalau nggak ada puong di Jawa. Bandung banyak puongnya. Bukan puang ya? Saudara bisa dijelaskan kenapa Anda begitu ngefans sama puang? Karena lihat video Rinto, semuanya isinya puang. Jadi dia tergila-gila sama puang. Saya hanya dokumenter aja, sukanya. Yeah.
bro. Gali lagi kelintas bro, ada Lokwa bro. Lokwa ada lagunya bro. Gua anting bro. Iya, gua anting nih. Sudah. Yo Santi ada momennya Lokwa. Momen bre, momen. Momen ini. Momen langka. Oh, momen langka. Ada kereta batu bara, jalan pakai listrik. Masih bisa anak-anak, momen ya. Sebelum momen langka per kereta ya. Wow, ini 77 momen ini. Ambarawa aja kalah, bro. Ini masih bisa anak-anak. Nggak ada api. Ya. Ada lampunya, bro. Nih, wow, rodanya nggak muter ya. Keren, kan? Lopernya ada kabelnya, bro. Kabelnya lucu. Yang paling hebat, HP-nya nggak naik, bro. Aduh. Ada puang nggak? Ya, karena hujan kita nggak jadi masuk, tapi kita bisa lihat dari luar ya. Suasana di dalam seperti gini. Ada stasiunnya juga. Karena hujan, wahananya ditutup. Tapi nggak apa-apa, lain kali kita kesini lagi ya. Jembatannya tadi mana ya? Oh, ada jembatan juga. Stasiun. Ya nggak apa-apa ya, next time kita kesini lagi. Wow, kita sekarang ada di toko souvenir di dekat apa wahana kereta miniatur. Di sini banyak sekali apa mainan kereta api dan sejenisnya. Lucu-lucu ya. Ada Thomas, ada Adi Jasa. Enggak ding. Lu ya. Nih, Thomas nih. Thomas. Lucu-lucu tuh. Coba lu ketawa, kan katanya lucu. Lucu enggak mesti ketawa kali. Imut-imut ya. Nih ada Shinkansen. Ini ada Gordon. Nih ada lock-lock dari Jerman apa dari Jepang ya? Nih ya. Salah. Di Austria kan yang merah ini. Oh, apa ya? Namanya lupa aku. Ini ada Spur Baduk di sini. Ini kereta api floating market ini ya. Oh, lu di, Dudi, kok lu duduk di situ, Di? Aduh. Berat, Di. Tadi kita masuk, kita dapat vouchernya kayak gimana? Bentar. Ini. 20.000 ya, kita bisa tuker pilihannya macam-macam lo. Adi juga ya. Adi mau minum apa? Es teh. Enggak tuh. Sayang ditukar es teh. Pilihannya chocolate, hot chocolate. Coklat kopi, bukan hot chocolate. Berarti aku coklat latte, coklat susu aja. Coklat latte? Nah. Ya itu coklat kopi. Latte itu kopi, Bu.
Tanya dulu, tanya dulu. Coklat kopi kan? Coklat kopi. Nah, coklat kopi. Kalau coklat biar aja? Coklat aja? Soalnya kosong. Paling tinggal penukaran yang di dalam dan masih ada Milo. Milonya kosong? Milo, kopi, coklat kopi, lemon tea panas. Milo masih? Di dalam. Pas satu aku nggak ada penukaran lagi. Oh, di sana. Semuanya habis di sini ya? Semuanya habis di sini. Tinggal kopi, coklat kopi, lemon tea panas. Lemon tea panas. Mau masuk coklat lagi? Di kota mini ada. Tapi masuknya jauh loh, terserah. Tuh, deket situ ada, kota mini. Kota mini. Di kota mini ada ya, Mas? Kota mini ada di atas, lewat kanan. Adi Jasa udah nuker dong? Di Adi, coklat habis, gue mau masuk nyari Milo, mau ikut nggak? Apa ya? Udah, belum ambil minum? Belum, mau masuk lagi, soalnya di sini habis. Oh, di sini adanya apa aja? Coklatnya adanya. Tinggal coklatnya sama... Halo, tamrinnya diambil dulu. Coklatte, latte sama lemon tea jeruk. Jadi setelah muter-muter ya, bingung juga, akhirnya pilihannya jatuh pada coklatte. Gimana rasanya? Lumayan panas. Ya, habis. Panas-panas. Sudah pada habis, tinggal itu ya enggak apa-apalah. Mantap kok rasanya kok. Oke, mari kita minum. Demikianlah akhir perjalanan kami. Walaupun Floating Market. Walaupun nggak dapat miniatur kereta, nggak apa-apa, masih ada next time ya. Kita... Saya masih di Bandung. Oke, kita lanjut perjalanan lagi. Kita mau jalan-jalan ke Braga. Oke, see you. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan share ya. Dan jangan lewat.